If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue, Antoni Saputra. Hari ini masih di Semarang bersama Rio. Nah, hari ini aku bersama Bang Rio. Bang Rio itu selaku ketua acara Arwana Semarang Club. Oke, nah Arwana Semarang Club itu salah satu kompetisi Arwana yang akan diadakan di bulan Januari 2023. Siap, betul. Tanggal? Tanggal 13, 14, 15 Januari. Nah, mantap nih. Nah, jadi hari ini aku berkunjung ke salah satu tempatnya Bang Rio. Jadi itu ada apa di belakang ini? Megateng. Sampai dalam situ, teman-teman. Ada lagi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, kita izin, kita mau lihat kemana dulu Bang? Sini dulu, oh, siap, kolam okay. Depan. Aku ikut. Ini kosong Bang? Kosong, ada sih ikannya, tapi yang nggak terlalu kelihatan nih. Nah, ini hijau ada. Oke, okay. Oh langsung datangi dia. Ini. Udah gede-gede banget. Ini untuk calon induk. Tebel-tebel banget badannya teman-teman. Sudah okay. Rata-rata, sudah kalau betinanya sudah isi telur. Oh isi telur? Sudah isi telur. Nah biar lebih jelas kita lihat yang di sana teman-teman. Jadi ini kolam-kolam ini banyak begini sebenarnya buat apa sih Bang? Ini buat karantina kalau kita panen, juga dulu kita juga ada main koi. Nah teman-teman, sebelum kita bahas megateng yang di belakang sini, ada yang menarik dari kolam ini, bahwa pembuatan kolam ini tidak menggunakan waterproof, water ponding, dan anti bocor lainnya. Anti bocor. Tapi tetap bisa. Anti rembes. Sekali buat jadi. Dan ini kolam yang buat mungkin udah senior sekali. Sudah senior, tahun 80-an. Tahun 80-an? 80-an. Aku belum lahir. Nah, kenapa aku tadi begitu lihat langsung, wah ini pemain lama yang buat. Karena cekungan yang ini biasanya kita sekarang-sekarang ini. Siku ataupun paling cuma sedikit aja. Iya. Nah kalau yang pemain teman-teman pemain koi dulu aku banyak main di Blitar. Siap. Kata-kata kolam semennya, bak semennya dibuat. Oval. Ah. Nah, karena ini jadi bantalan kekuatan. Betul. Nah. Jadi supaya tidak, kalau arus kencang pun atau ada gaya dari air, dari iya, ikan, tekanan, iya. Tekanan ke sini tidak neken ke sudut. Iya. Gitu teman-teman, makanya dibuat lengkung. Dan ini tetap menggunakan sistem apa nih Bang? Overflow, isi buang, penuh isi buang. Wah jadi benar-benar jernih banget airnya. Iya, ya? Jadi untuk mengurangi kotoran permukaan air ya, jadi permukaan airnya jadi bening. Oh jadi tidak ada minyak-minyak, iya. Lendir-lendir ikan, iya. Langsung kebuang. Kena ke surface skimmer itu, yeah. Habis itu masuk air lagi. Berarti sistemnya dripping seperti itu ya Bang? Tetap yeah. Ada air masuk gitu air ya? Air masuk. Oke. Sebelum kita bahas sana, kita bahas ini lagi. Boleh balik aja pokoknya biar teman-teman bingung. Nah, izin Bang, ini berapa banyak ikan ini? Ini satu kolam ini kurang lebih 35 lah. Wah. 35 ekor. Buat apa ini Bang? Ini buat calon induk. Nanti buat teman-teman yang cari-cari calon induk bisa hubungin kita dah. Oke. Calon-calon induk, tapi ada beberapa yang memang potensi untuk diprogres ini, Bang. Ada, masih ada yang. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ngambil-ngambil buat diprogres boleh? Boleh. Nanti hubungin, nanti aku cantumin nama Bang Rio aja di bawah sini. Jadi, kalau ada teman-teman yang mau lebih detail, ada kan ini banyak banget ya. Jadi biar Bang Rio sama teman-teman yang komunikasi
Nah, izin Bang, aku nanya. Ini tank dengan lebar berapa, Bang? 8x3 ya. Dengan kedalaman, Bang? Kedalaman air 1,5, ketinggian kolam 1,8. 1,8. Bening banget ya, Bang, ya? Iya. Sampai ikan yang lagi berenang di belakang, berarti deep-nya itu 3 meter ya? 3 meter. Kedalamannya 3 meter. Jarak pandangnya 3 meter itu masih benar-benar nyata banget ikannya. Ini tanpa lampu loh, teman-teman. Tanpa lampu sinar matahari aja ya. Nah, jadi benar-benar tidak ada pencahayaan. Ada pencahayaan pun dari kanopi yang transparan sedikit ya. Iya. Nah, ini tetap bisa tembus sampai kedalaman 3 meter tanpa bantuan lampu. Ini menggunakan medianya seperti apa, Bang? Ya, kita pakai apa ya? Filter mat, okay. Terus yang dari produk Mayen itu ya, yang rugby itu. Berapa kilo? Berapa dus pakainya, Bang? Kira-kira segini gede. 10 dus besar. Cukup. Cukup. Itu sudah mumpuni lah. Dengan 8 meter seperti ini ya, Bang? 8x3. Berarti dengan sistem chamber di belakang? Chamber. Berarti kita ada 6 chamber. 6 chamber? Nah, 6 chamber. Mainnya di posisi? Ya, kita mulai dari main yang dari chamber 2, 3, 4 udah bisa. Oh, pelan-pelan iya. Ditaruh di iya. Media, jadi cuma mekanisnya cuma satu itu? Iya. Oke. Okay. Nah, jadi teman, dia nggak ada pakai UV, Bang? Ada, pakai UV. Pakai UV? UV. Oh, jadi disupport di chamber terakhir menggunakan UV? UV. Karena memang benar-benar di outdoor ini ya? Outdoor. Makanya ini bisa bening, cuman hanya permukaan-permukaan semennya yang berlumut ya. Iya. Untuk aja. Airnya tetap bening. Keren, keren, keren. Tapi aku udah tadi salah fokus sama ikan-ikannya ini. Sama, ini ikan juga sudah ada isi telur semua ini. Nah, gimana Bang kalau mau lihat ikannya nah, itu isi telurnya, Bang? Nah, kelihatannya seperti Bang. Ini. Ya, okay. Ini contohnya ini ikan jantan nih, perutnya datar tipis okay. Ya. Tipis. Ini contohnya, ya ini ikan yang sudah ada kantong telur di dalamnya, sudah ada telur dalamnya. Agak bulat ya? Iya, agak ngisi. Ini juga? Iya. Oke. Okay. Nah, ini berarti kalau sudah ada kantong telur ini harus dikeluarkan, Bang? Ya, bagusnya sih sudah masuk di dalam kolam untuk kembang biak ya, untuk kolam ternak ya. Karena ini paling satu tahun setengah lagi sudah bisa produksi. Sudah bisa produksi. Oh. Kalau memang parameter air dan segala macamnya dia nggak nyaman, dia nggak akan buang telurnya tuh, Bang? Iya. Biasanya bisa jadi dia busuk di dalam. Malah jadi bilang egg biting gitu. Iya. Malah bisa membahayakan si ikan. Iya, bisa korban. Mati. Indukannya bisa korban. Oke, keren banget. Nah ini kalau begini banyak, lihat mereka berenang, superhead semua, wah enak. Nah izin Bang, aku lihat ada matanya yang memang normal. Ada yang DE. Iya. Nah, ini berarti dari akuarium. Dari akuarium. Ini ikan dari akuarium. Oke. Okay. Tidak mau makan, biasanya kita masukkan lagi dia ke kolam besar lagi ya, supaya ada teman dia mau makan itu. Izin Bang, koreksi kalau aku salah ya, Bang. Mm-mm. Jadi kalau kita komteng arwana, ikan-ikan yang masuk duluan tuh cenderung lebih rapi ketimbang ikan-ikan yang susulan masuknya. Iya. Karena akan dapat ospek dulu. Iya, di ospek dulu dia. Apalagi ini ikan yang barengnya masuk itu biasanya hampir bisa satu induk itu. Oke. Okay. Hampir dari satu induk. Okay. Biasanya kalau kemasukan dari ikan lain yang beda induk ya di ospek dulu dia. Di ospek digojlok dulu. Digojlok dulu. Digojlok dulu. Nah, walaupun kadang satu induk kalau sudah lama terlalu dipisah, masuknya belakangnya tetap juga ya, di ospek juga ya. Perkenalan baru lagi. Perkenalan lagi, teman-teman. Nah, itu ikan bagus tuh. Wah, itu jantan bagus tuh. Yang? Ya, itu yang merah tuh. Yang merah ini? Merah tuh, itu jantan bagus. Bisa di... Oh iya. Iya, bisa dirawat di akuarium. Kepalanya juga... Kepala ada sendokan. Iya. Nah, enaknya kita begitu ngambil bahanan yang sudah pembesaran dari... Seperti Bang Rio ini, kita nggak butuh waktu lama. Iya. Kita nggak butuh tempat yang besar untuk melakukan pemaksimalan body dari si ikan. Iya. Karena arwana kalau kita grooming itu butuh tempat yang besar dan dalam. Iya. Untuk menebalkan tubuhnya. Bodinya kotak. Biar maksimal, iya. Anatominya nggak lari gitu, teman-teman. Jadi kita pakai cara curang, beli bahannya. Beli bahannya sudah jadi, hampir jadi. Hampir. Tinggal dipoles sudah jadi. Nanti tinggal kontak-kontak aja sama Bang Rio dan konsultasi sama Bang Rio ya. Karena pengiriman sampai kemanapun bisa. Bisa, untuk se-Indonesia bisa. Oh, se-Indonesia bisa. Se-Indonesia bisa. Mantap, mantap. Nah, kita lanjut ke belakang ini. Nah, jadi belakangnya tadi kalau di belakang ini menggunakan media filter, di sini berarti tidak ya, Bang? Ini enggak, hanya biobol aja sama batu aja. Oke. Okay. Ya. Karena water change terus lah ya, gitu ya. Iya, hampir ya kurang lebih dalam 24 jam. 5% ya air baru masuk. Oke. Makanya itu dalam 1 minggu seperti sudah ganti air. Ganti air total. Gitu teman-teman. Jadi ada function yang masing-masing lah ya. Kalau memang kita buat auto drip begini nggak perlu begitu bagus. Iya. Tapi kalau di Jakarta kita auto drip begini, waduh, susah. Ya, boros airnya. Satu boros air. Kalau kita menggunakan air pump rumah, iya. Mahal. Mahal. Habis itu kita perlu pengendapannya lebih besar banyak ya, karena ya. Ada klorin, ada kaporit. Tapi kalau kita menggunakan air tanah di Jakarta nggak boleh. Semarang masih boleh. Iya, nah beda wilayah, beda ini ya. Nah, jadi
Ini di sini main koi juga, Bang? Koi, ya untuk sekedar hobi lah. Wow. Ini untuk hobi. Hobinya keren, keren, keren. Nah, kayak begini, koinya dingin nggak sih, Bang? Koi itu bagusnya minta air dingin ya. Ini iya. Dingin ya? Ini 27-an, 28? 27, 28. Oke. Nah, fungsinya dingin itu untuk mempertegas putih-putihnya tuh, teman-teman. Warnanya bersih, ya, shining ya. Wow, keren. Nah, ini berarti lokalan? Lokal, F1. F1, Blitar. Blitar. Oke. Tapi ini bolong begini, Bang? Iya, ini supaya sinar ada masuk. Karena kalau tanpa ada ini, nggak ada sinar masuk, ikan biasanya sering sakit. Oke, sinar masuk, ikan sering sakit. Tapi air hujan? No problem. Selama kita ada air masuk baru terus itu nggak masalah. Oh iya, ada auto drippingnya, jadi nggak ada air jelek yang endap di sini, iya, ya? Iya. Biasanya kalau air hujan pertama itu banyak di permukaan, dia langsung udah kebuang. Langsung ngebuang? Iya. Oke, kalau tidak ada dripping seperti ini, teman-teman, dulu aku pernah merasakan seperti insang busuk, iya, kutu, parasit. Betul. Yang nempel terhadap si ikan, apalagi hujan-hujan pertama ya. Iya, tapi kalau udah ada sinar masuk gini langsung, ikan lebih sehat. Mantap, mantap. Ini aku belajar kembali masa lalu, main koi. Nah ini, masyar, Bang? Iya, masyar. Masyar lokal? Lokal. Masyarnya, kalau lokal juga warnanya udah bagus. Sisiknya tegas-tegas, benar-benar kayak kelihatannya kayak sisik-sisik naga-naga, iya, gitu ya. Jaring ya. Kayak jaring-jaring gitu. Oh, dibilangnya ikan dewa. Ikan dewa, jurung. Jurung. Tapi ya, jurung. Jurung. Jurung, kalau di Sumatera namanya jurung. Tapi ya tumbuh kembangnya lama ya. Lama. Dia minta di kolam besar ya harusnya. Oke. Okay. Ya. Dan kalau bisa lagi kolamnya luas, arus dalam, arus deras, bawahnya tanah. Oh, arus tanah? Lebih bagus. Dia suka main lumpur-lumpur, iya, tanah gitu? Iya, lebih bagus. Dia masih ada makan dari tanah itu, dia bisa ambil. Oh, ada jat hara, jat haranya. Kalau dia di kolam semen agak jat hara. Siapa? Gimana? Kalau dia di kolam semen itu biasanya dia hanya ngandalkan ya yang apa yang kita kasih makan. Tapi kelihatannya juga dia sikat-sikatin lumutnya ya? Sapu juga. Di sini sudah padat-padat lumut-lumut-lumut, di tempat lain di sini masih lumut fresh, hijau. Karena dia kan memakan segalanya, dia makan lumut, dia makan cacing, nah, kadang-kadang dia mau makan ikan kecil. Makan teman, Bang? Iya, makan teman. Nah, ini kita masuk ke sini lagi, Bang. Ini anakan ikan koi yang tidak jadi. Jadi warnanya ya ini polos, banyak polos-polos ini. Oh, ini hitungannya rejekan. Rejekan. Siap, siap, siap. Ini sampai ke sana semua ikan semua, Bang? Siap, sampai ke dalam. Ayo, kita ke dalam. Kita izin, ini banyak, gede-gede banget. Izin ya, Bang ya. Siap, siap. Ini di Semarang ini banyak banget tank-tank besar seperti ini ya. Iya, Semarang itu dulu banyak apa ya, loh. Banyak orang itu kalau pelihara ikan, memang suka ikan, enggak mau satu, sekaligus 50, banyak. Iya. Mungkin beda sedikit dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta masih banyak yang 1-2. Ya, mungkin keterbatasan lahan juga di Jakarta kan. Iya. Lahannya membingungkan, Bang. Iya. Makanya ada di Jakarta kolamnya itu sampai di lantai 3. Ya, memaksimalkan lahan ya. Habis itu kalau enggak mungkin keluar dari Jakarta Bogor. Ke Bogor, gitu. Daerah Bogor, Bekasi masih oke lah. Ini untuk apa, Bang? Ini buat karantina sih sebenarnya dulu. Oh. Jadi ikan-ikan yang ada perlu kita keluarkan atau ada orang beli harus minta karantina dulu, kita bikin di akuarium. Ini berarti masih proses puasa-puasa. Puasa ya, sebelum dikirim. Iya. Oke. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti udah siap kirim nih ya? Siap kirim. Nah ini, banyak ini banget. Ini arwana Brazil. Brazil? Iya, kita ini punya silver indukan. Biasa? Iya, kita punya indukan albino, silver albino. Oke. Okay. Kadang-kadang keluarnya masih Brazil. Oh. Nah ini kita besari, kalau yang udah albino kita banyak kirim ke eksportir ya. Oh, berarti kalau misalkan, berarti kan indukan abang albino sama albino? Albino, iya. Berarti ini bawa head albino sebenarnya, iya. Bawa darah albino ini. Iya. Tapi tetap nggak akan dilihat juga ya. Iya, tetap... ya, biasanya kalau ini dikawinkan lagi masih keluar albino 20%. Iya kan? Iya, masih ada kemungkinan keluar 20% lagi. Masing-masing dikawinin lagi masih ada 20% lagi, iya. Albino. Karena dia bawa darah albino. Iya. Head bawanya head. Head albino. Wow. Tempat pemeliharaan itu sampai megatank banyak yang kosong-kosong ya, Bang? Iya, ini untuk nanti kita persiapan ini buat anakan-anakan albino nanti kalau kita sudah panen di kolam, okay. Biasanya kita bawa pulang sini. Oh, masih gantung-gantung telur ya, bawa sini? Iya, bawa sini dirawat sampai nanti ukuran dia 3-4 ini kita udah jual. Oke. Okay. Nah, yang kayak silver-silver gini masih pakai saji nggak sih, Bang? Sekarang pakai ya, kok. Sekarang pakai ya? Wow. Sekarang semua pakai ya. Pake. Legalitasnya mesti jelas semua, iya. Kan, ya. Sekelas silver Brazil padahal ya. Oh, di sini megatank letter U. Nih, ada lagi nih. Ini yang masih ikannya relatif lebih muda dari yang di depan tadi nih kok.
Oke, nah ini kalau misalkan ada yang mau, boleh. Ada yang lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil daripada yang di depan. Tapi rata-rata size apa tanknya gede-gede banget. Gede-gede, rata-rata 3x8, 3x8. Oke. Yang ini tapi nggak sebanyak di depan ya? Nggak, ini sekitar 20 lah, 20-an ekor ini kok. Wah. Wow. Keren, keren. Kalau yang lebih tua lagi, yang ini lebih tua lagi, ini lebih sudah tua. Siap. Lebih tua daripada yang di depan? Nah, lebih tua dari depan. Ini udah usia 4 tahun setengah, 5 tahun. Lebih tua daripada yang di depan? Iya, ini sudah siap produksi harusnya. Sudah bisa masuk kolam. Ya, mana tahu ada teman-teman denti dari Pontianak yang minat. Ini bagus, dari Pekanbaru boleh. Ya, kalau nunggu sampai begini 5 tahun ya kan? 5 tahun ini. Nah, mending langsung beli udah jadi, tinggal masuk nunggu setahun udah produksi. Iya. Investasinya nggak lama. Langsung cuan ya loh. Langsung cuan. Kalau beranak. Apa kita cari lahan? Enggak lah. Kita belum ada ilmunya sampai sana. Itu. Ini ada yang ekor uban lagi. Ada. Ini tuh ekor uban. Pigmen warnanya enggak sampai ekor. Oke, siap bang. Tapi sebelumnya makasih banyak waktunya. Siap. Sudah berkenan kita jalan-jalan, main-main. Sama-sama. Dan lihat-lihat tempatnya. Luar biasa. Nah jadi gitu teman-teman sahabat Jemplok, konten kita kali ini bersama Bang Rio. Kalau teman-teman ada yang mau tahu lebih detail, lebih jauh lagi tentang apa yang ditawarkan sama Bang Rio di sini ya Bang ya. Siap. Karena Bang Rio di sini melakukan pembesaran terhadap ikan-ikan arwana dan juga koi lah kelihatannya. Iya. Ya. Ya. Nah jadi teman-teman bisa langsung hubungi Bang Rio, nanti kontaknya aku taruh di bawah. Siap. Sini. Yuk ya Bang ya. Iya kok. Nah jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jemplok dengan cara subscribe, like dan share setiap video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke sahabat Jemplok, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye.